Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Bella Astila memohon maaf sekiranya hantarannya di Instagram baru-baru ini mengenai suami Alif Aziz dan pelakon Sophia Al-Barakbah menimbulkan rasa kurang senang ramai. Ketika ditemui Bella Astila atau nama sebenarnya Dayang Nabella Awang Astila, akui hubungannya dengan suami berada dalam keadaan baik. Saya mau lupakan perkara itu dan nak move on. Saya juga tidak mau bersedih lagi. Alif juga sudah memohon maaf dan memujuk saya secara pribadi selain kenyataannya di media sosial. Ujar Bella lagi dia akan kekal positif dan mengetepikan perkara sedih kerana mahu memberi fokus terhadap kerjanya sebagai anak seni. Apabila ditanya mengenai pandangan segelintir netizen yang menyifatkan sikap Bella dalam rumah tangganya, memandangkan perkara-perkara yang pernah berlaku sebelum ini, Bella berkata dia memberi kepercayaan kepada Alif. Saya memang percayakan Alif, saya tak tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang, tapi sekarang ini saya menjalani dengan rasa lapang dada, saya dah tak rasa macam dulu lagi, yang risau tetapi sekarang saya lebih mempercayai Alif. Anak-anak juga sudah semakin besar dan boleh membaca. Saya jarang beri izin anak-anak saya pegang telefon karena takut dia ternampak apa-apa berita mengenai saya dan suami di TikTok. Sebelum ini Bella memuat naik status menyelar tindakan Sophia dan mendakwa pelakon itu sengaja datang untuk menonton persembahan Alif di konser All Star Gegar Vaganza. Hantaran tersebut mengundang kritikan netizen yang menganggap Bella cemburu tidak bertempat dan tidak matang, malah mempersoalkan kepercayaan Bella kepada suaminya.